Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim Muhammad bin Abdullah Sadaqu Abdul Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fid din rahimakumullah, hari ini tadi pukul 10 pagi ada satu peristiwa yang memang agak menggelitik, tetapi di samping itu juga sedikit mencengangkan. Seorang jenazah bernama Ibu Badriyah binti Saleh bin Yahya wafat mendahului kita semua, disolatkan di masjid kita di sini. Beliau memiliki anak 3 orang. Qadarullah, yang satu akhwat, jadi tidak bisa ikut hadir untuk menyolatkan ke masjid. Yang 2 dari kalangan ikhwan. Tetapi dari 2 anaknya yang laki-laki, tidak satu pun yang bisa hadir. Satu berada jauh sekali di luar Pulau Jawa, yang satu di Cilimus, tapi dalam keadaan kurang sehat, qadarullah. Kan tetapi itu menjadi satu hal yang sangat disayangkan sekali, karena orang tua kita dalam satu hadis, kalau ana tidak salah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, mereka adalah babun min babul jannah. Apalagi ibu adalah pintu yang paling tengah buat pintu surganya kita. Ana amanahkan ke antum semua, selama kita dalam keadaan masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat sholat, dan hari itu hari untuk dimana kita harus menyolatkan jenazah dari orang yang paling kita kasihi, selama kaki ini masih bisa kita langkahkan ke tempat masjid,
Sebelum sakit kita terjerembab tidak bisa berdiri, usahakan untuk bisa hadir. Karena orang yang wafat, yang mendahului kita, apalagi orang yang paling kita kasihi, sayang peluang itu kita hilangkan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan pada kitab sifat sholat Nabi kita. Insyaallah ta'ala kita sudah sampai pada bab yang paling akhir, yaitu tentang opsi beberapa pilihan bacaan tasyahud yang Nabi alaihi salatu wasalam contohkan kepada kita sekalian. Akan tetapi saya ingin merefresh kembali ingatan antum semua yang hadir, dan terutama bagi ana juga yang menyampaikan, bahwa sebelum kita melakukan ibadah sholat maktubah atau sholat-sholat sunnah yang lain, kita disyariatkan di dalam surat Al-Ma'idah untuk melakukan toharoh terlebih dahulu, bersuci, abdas. Maka Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk mengingatkan kita sekalian, apabila kita ingin menghadirkan sholat kita secara khusyuk, beliau pesan pertamanya, fa'asbighil wudu, sempurnakan wudu-wudu kalian. Kemarin hari Ahad ada daurah Bulughul Maram. Alhamdulillah ana bisa ikut serta beserta akhina Ustaz Faris dan aku Ustaz Ismail dan beberapa rekan yang lain. Disampaikan di situ memang ada hal yang baru bisa kita tangkap. Mungkin hal yang sepele bagi kita, tetapi kalau kita dawamkan sunnah itu, sesuatu yang amat berharga sekali buat kita. Nabi alaihi salatu wasalam pandu kita, bimbing kita. Setelah selesai berwudu, maka kita disyariatkan untuk menyampaikan doa yang sering kita lupakan. Setelah berwudu kita diperintahkan untuk mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang bertaubat kepadamu, mensucikan diri dari perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan. Tawabin, orang-orang yang mau bertaubat pada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbaiki kesalahan-kesalahan dirinya, mengakui bahwa dirinya melakukan banyak dosa, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dirinya ketika selesai berwudu dijadikan hamba Allah yang senantiasa bertaubat. Ini sering kita tinggalkan, ini sering kita lewatkan. Kemudian waja'alni minal mutatahirin, jadikan juga aku menjadi orang-orang yang senantiasa bersuci, menjaga dirinya dari perbuatan, dari kotoran-kotoran yang menempel pada tubuhnya, najis-najisnya. Makanya tahir artinya orang yang mensucikan diri dari kotoran, mutatahhirin. Di dalam kitab Ighasatul Lahafan min Masaidis Syaitan, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan dari gurunya Ibnu Taimiyah, apa sebabnya Nabi berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala ketika di dalam doa sebelum membaca Al-Fatihah. Doa apa? Doa apa sebelum Al-Fatihah kita? Apa? Iftitah. Nabi memberikan contoh, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama yunqa thawbul abyadu minat. Seseorang mungkin berpikir, kenapa kita minta pada Allah subhanahu wa ta'ala yang dijanjikan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi, agar kita dibasuh dosa-dosa kita itu dari air es, dari embun, dari salju.
Bukankah lebih baik kalau kita minta agar dosa-dosa kita itu dibasuh dengan air yang panas atau air yang hangat, agar kotoran yang melekat dari tubuh kita itu hilang? Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan dari gurunya Ibnu Taimiyah, karena dosa adalah sesuatu yang panas di dalam tubuh kita. Maka kalau kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan minta agar disucikan dosa-dosa kita itu oleh air, oleh es dan air dan embun, agar yang panas di tubuh kita itu kemudian menjadi sejuk dan segar kembali. Segar kembali. Agar dosa-dosa kita itu hilang. Ikhwan fiddin rahimakumullah, sudah pernah kita sampaikan bahwa ada sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, sampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dakhala al masjid, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam memasuki masjid, fadakhala rajulun fasalli, didapati satu orang laki-laki kemudian dia salat, summa jaa fa sallama ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian dia mendatangi Nabi dan memberikan salam padanya. Faradda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala irji', kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kepada laki-laki ini, irji' fa salli fa innaka lam tusalli, salatlah kembali engkau karena sesungguhnya engkau belum salat. Faraja' ar-rajul fa shalla kama kana shalla, kemudian laki-laki itu kembali ke tempat salatnya, melakukan salat seperti awal ketika dia salat. Tsumma ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa sallim au fa sallam alaihi, fa qala Rasulullah sallallahu wa alaikas salam. Ketika laki-laki ini salat kedua kalinya, kemudian dia mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam, memberikan salam padanya, maka Nabi menjawabnya, wa alaikas salam, semoga engkau juga diberi keselamatan. Tsumma qala irji, kata Nabi alaihi salatu wasallam, kembali. Fa shalli fa innaka lam tusalli, salat kembali engkau karena engkau sesungguhnya belum salat. Dua kali Nabi perintahkan untuk kembali kepada orang tadi. Hatta fa'ala dzalika tsalatsa marrah, kemudian orang tadi melakukan salat itu sampai tiga kali banyak. Tsalatsa marrat. Fa qala rajul, ketika Nabi perintahkan untuk kembali salat, maka laki-laki ini mungkin bahasa kita sudah menyerah, karena dia sudah berupaya untuk melakukan sholat, tapi sama Nabi diperintahkan untuk kembali lagi sholat, untuk kembali lagi sholat, diulang-ulanginya sampai tiga kali. Maka laki-laki tadi menjawab, walladzi ba'athaka bilhaq, demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, ma uhsinu ghairu hadza 'allamtani, ma uhsinu ghairu hadza 'allimni. Kata laki-laki tadi, ya Rasulullah, aku tidak bisa lebih baik salat dari yang sudah aku contohkan tadi, maka tolong ajarkan aku, tolong ajarkan aku, 'allimni, beritahu aku atau ajarkan aku. Qala idza qumta ila shalah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, ini panduan agar kita bisa sholat secara khusyuk. Ada panduan ringkas dari Nabi. Beliau memberikan pesan kepada laki-laki tersebut yang pesannya bisa kita manfaatkan untuk kita. Kata beliau, idza qumta ila shalah, apabila engkau berdiri untuk sholat, fakabbir, maka bertakbirlah. Thumma qara'a ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah bagi engkau dari Al-Qur'anul Karim. Sumarka'a, kemudian engkau ruku. Ruku. Hatta tatma'inna raki'an, sampai benar rukunya dalam keadaan tumanina, tenang, tidak terburu-buru. Berapa banyak orang yang kita dapati kalau ruku, baru saja ruku, kemudian buru-buru kembali diangkat tubuhnya, i'tidal. Maka Nabi ajarkan, thummarka'a atau thummarka' hatta tatma'inna raki'an,
Rukuklah engkau sampai engkau tenang, rukuknya tenang. Sumarfa hatta ta'dil. Kemudian angkatlah tubuhmu hatta ta'dila qa'iman, sampai engkau benar-benar adil, itu tengah adil, sampai berdiri tulang-tulangnya itu pada posisi yang di tengah-tengahnya. Summa ta'dila qa'iman. Summa sujud. Kata Nabi, kemudian engkau sujudlah. Hatta tatma'inna sajidan, sampai engkau tenang. Sujudnya itu tenang sujud. Bagaimana sih kalau kita bisa menikmati sesuatu yang kita enjoy melaksanakannya? Kita senang melakukannya. Rasul alaihi salatu wasalam itu menunggu dari waktu sholat ke waktu sholat selanjutnya, ke waktu sholat selanjutnya, ditunggu waktu sholat. Karena ketika dia, beliau alaihi salatu wasalam sholat itu merasa mendapatkan ketenangan. Sampai-sampai beliau memerintahkan kepada Bilal sebagai muadzinnya, apa kata-katanya yang terkenal? Arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal, beri kabar gembira bagi kami Bilal dengan sholat. Karena dengan datangnya waktu sholat, Rasulullah SAW adalah orang yang paling gembira, orang yang paling senang, orang yang paling berbahagia dan menunggu datangnya waktu sholat. Makanya perintahnya kepada Bilal, hibur kami Bilal, senangkan kami dengan datangnya waktu sholat. Kumandangnya azan itu membawa kesenangan bagi diri. Maka itu jangan pernah kita jadikan bahwa sholat itu merupakan beban, tetapi jadikan bahwa sholat itu merupakan hiburan buat kita, yang bisa menghibur hati kita, yang bisa menjadikan sesuatu yang paling kita tunggu setiap saat. Kita butuh dengan sholat. Kita butuh dengan sholat. Maka itu kalau kita lagi sholat, nikmati setiap gerakan-gerakannya, tumaninah setiap kita melakukannya, ikhlas ketika melaksanakannya. Kalau orang yang sholat itu terburu-buru, maka dipastikan bahwa sholatnya merupakan beban bagi dirinya. Mau kemana antum melakukan sholat terburu-buru? Apa ada yang lebih penting dari sholat? Apa ada yang lebih utama selain kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai khaliknya kita, yang akan memberikan surga buat kita, yang akan memberikan nikmat kubur untuk kita? Ada yang lebih penting dari itu? Maka itu ketika kita bertakbir Allahu Akbar, segala sesuatu yang ada di dunia selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang lebih penting. Maka miris kalau didapati saat kita sholat masih terdengar suara handphone. Miris kalau kita dapati lagi kita sholat ingin menghadirkan kehusuan, ada suara nada dering di tengah-tengah kita. Ana pernah pasangkan alat penghilang sinyal di sini. Jadi siapapun yang masuk area masjid Asy-Syafi'i itu, semua handphonenya sinyalnya hilang. Tujuannya ingin menghadirkan kehusuan ketika sholat berjamaah. Jangan lagi sholat di sini, kemudian di shaf ketiga suara nada deringnya dangdut lagi. Abdurrahman As-Sudais, Imam Haram, kata beliau, demi Allah aku tidak pernah mendengar suara haramnya musik di rumahku. Akan tetapi ketika aku mengimami sholat di Baitul Haram terdengar suara. Karena ajnas. Berhasilnya orang-orang Yahudi merusak kehusuan ibadah kaum muslimin. Lupanya kita, seseorang lupa mematikan handphone, ambil handphonenya, matikan. Al-hajah indal hajah. Jangan antum kemudian terganggu dengan urusan dunia antum, kemudian kawan-kawan antum, ashab, jamaah kaum muslimin yang sholat ikut terganggu. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, orang ini, kita kembali kepada hadis, sama Nabi diajarkan tentang bagaimana tata cara sholat yang benar
sampai beliau diulanginya 3 kali berturut-turut, suruh kembali lagi untuk sholat, kembali lagi untuk sholat. Ketiga kalinya dia sudah nyerah, merasa sudah tidak bisa melakukan yang lebih baik dari apa yang dia lakukan. Maka Nabi SAW pandu dirinya, arahkan dirinya, berikan petunjuk bagaimana sholat yang ringkas. Petunjuknya ringkas, kemudian dihadirkan di situ kehusuan. Dihadirkan di situ kehusuan. Kata beliau alaihi salatu wasalam, kabbir warka' wa'i'tadal, kemudian wasjud, sujudlah engkau hatta tatma'inna sajidan, thumarfa' hatta tatma'inna jalisan. Bangkit dari sujud, tenang juga duduk di antara dua sujudnya, tenang. Banyak tidak di antara kita kaum muslimin, kalau kita dapati terutama di masjid-masjid yang umum, apalagi masjid raya, sujud dia terburu-buru, duduk di antara dua sujud dia terburu-buru, kakinya terjulur keluar, tidak dalam keadaan iftirash. Ini fenomena-fenomena dari kaum muslimin yang sholatnya bukan saja bacaannya yang tidak hadir di situ hatinya, tetapi gerakan-gerakannya juga jarang ada yang bisa tumanina. Kalau ada imam yang agak sedikit panjang, sedikit panjang, biasanya dihindari oleh makmum. Dulu di masjid kita itu di sini ada almarhum namanya Aminah Sir Atamimi. Kalau sholat takbirnya panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang. Kalau takbir Allahu Akbar, ada yang memang sudah tidak nyaman kalau berada di belakang dia. Kalau dia jadi imam, ngindar, tidak mau menjadi makmum. Kalau orang yang pengin melatih kekhusyuan, justru di situ trainingnya. Di situ trainingnya. Sholat yang lama dipimpin oleh seorang imam, coba antum cari di masjid-masjid kita, kebanyakan masih bisa kita dapati atau tidak. Biasanya DKM-nya pun nanti diintervensi, tolonglah imamnya, jangannya si fulan, ini terlalu panjang, lama gerakan-gerakannya ngeganggu makmum. Padahal itu yang tumanina. Imam-imam yang seperti ini sudah banyak dihindari. Imam yang cepat bacaannya, yang terburu-buru gerakannya, itu yang digandrungi. Terbayang oleh kita, kita sudah melewati kupasan tentang masalah sifat sholat Nabi itu, sudah kita pernah lewati kajiannya, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam ketika sholat duhur memimpin menjadi imam, dan para sahabatnya dalam keadaan menjadi makmum di Masjid Nabawi, beliau alaihi salatu wasalam dalam keadaan ruku dan sahabatnya batal ketika menjadi makmumnya, sahabat ini kembali ke rumahnya, kemudian mandi terlebih dahulu, hadir kembali, belum mengangkat dirinya untuk i'tidal. Padahal mandi, kemudian bertoharoh kembali, hadir kembali di tengah-tengah sholatnya, Nabi alaihi salatu wasalam belum bangkit dari rukuknya. Seperti apa panjang? Ikhwan fiddin rahimakumullah, orang ini diberikan nasihat oleh Nabi alaihi salatu wasalam, diperintahkan untuk juga tumaninah, duduk di antara dua sujudnya. Kemudian Nabi mengatakan summa fa'al dzalik fi salatika kulliha, lakukan itu, hal yang demikian itu setiap kali engkau salat, setiap kali engkau melakukan salat. Artinya setiap gerakan-gerakan itu dilakukan secara tumanina. Ikhwan fiddin rahimakumullah, bacalah oleh antum Al-Fatihah secara tumanina, bacalah oleh antum bacaan doa iftitah secara tumanina, bacalah oleh antum bacaan ruku secara tumaninah, bacalah oleh antum bacaan sujud secara tumaninah, dan bacalah oleh antum bacaan duduk di antara dua sujud secara tumaninah. Kemudian renggangkanlah semua jari jemari antum ketika ruku, rapatkanlah jari jemari antum ketika bertakbir, dan letakkanlah kedua tangan antum sebelum turun ketika hendak sujud. Falyada
yadaihi qabla rukbataihi. Kemudian bertasyahudlah antum, dan ini beberapa contoh tasyahud. Yang pertama yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, tasyahud Ibnu Mas'ud. Rasul alaihi salatu wasalam mengajarkan, dan kemudian Ibnu Mas'ud memberikan testimoninya, bacaan yang beliau dengar dari Rasul alaihi salatu wasalam. Kita semua sama-sama tahu bahwa tidak ada satu sahabat pun yang berhak dikoreksi oleh ulama jarh wa ta'dil. Jadi kalau ada sahabat itu disifati kulluhum udul. Nanti bisa ditanyakan kepada Ustaz Faris yang taklim di Madinah jurusan hadis. Kata Ibnu Mas'ud, contoh opsi bacaan yang pertama di dalam tasyahud, attahiyatul lillah. Coba nanti bisa antum perhatikan, attahiyatul lillah. Jadi kita jangan cepat menghukumi seseorang ketika membacakan tasyahud atau contoh-contoh bacaan di dalam sholat, karena ada beberapa opsi pilihan. Kemudian kita belum tahu ilmunya, kita mudah untuk melemahkan. Itu contoh bacaan dari mana ya? Ana baru pernah ngedengar kayak begitu. Makanya ketika ilmu itu semakin kita dalami, semakin kita merasa banyak belum tahu. Oh, ini ada riwayatnya ternyata. Oh, ini ada riwayatnya ternyata. Yang pertama, attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ini Ibnu Mas'ud ketika membacakan ini, nabinya masih ada di tengah-tengah mereka, maka mengatakan assalamu alayka, keselamatan buat engkau wahai nabi, ayyuhan nabiyyu, wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika Rasul alaihi salatu wasalam wafat, Ibnu Mas'ud memberikan testimoni yang sedikit berbeda. Saat hidupnya beliau mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ketika Rasul sudah wafat alaihi salatu wasalam, beliau mengganti lafal assalamu alaikanya dengan assalamu alan nabi. Jadi karena Rasulnya sudah dalam keadaan gaib, sudah wafat. Ketika masih hidup beliau mencontohkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Fa innahu idza qala dzalika asaba kull 'abdin salih fis sama. Setelah itu baru kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ada yang wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, begitu ya. Ada yang mengatakan 'abduhu wa rasuluh. Dua-duanya masyru'. Boleh dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh juga mengatakan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian sholawat. Kemudian sholawat. Syekh bin Bas, beliau berijtihad dengan pendapatnya, tidak bersedia untuk merubah bacaan walaupun Rasul sudah wafat. Karena yang dicontohkan oleh Rasul assalamu alayka, maka beliau memfatwakan tetap mengatakan assalamu alayka. Ya, ini ijtihad dari ulama. Qaulul ulama itu bisa kita sikapi, bisa benar dan tidak menutup kemungkinan salah. Kalau Rasul alaihi salatu wasalam setiap perkataannya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang kedua, contoh bacaan dari Ibnu Abbas. Yang pertama tadi Ibnu Mas'ud, yang kedua Ibnu Abbas. Ana sampaikan hanya dari awalnya saja, di tengah-tengah ana putus karena sholawat nanti pada bagian yang berbeda.
At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini yang kita diajarkan dari mulai kita kecil, betul? Kalau kita sekolah agama, baik di Al-Irsyad, baik di Muhammadiyah, baik mungkin di Darul Hikam, anak kurang begitu mengetahui kalau di Darul Hikam. Tetapi yang umum biasanya kita dapati dari ibu guru atau bapak guru agama kita saat kita SD itu, saat kita kecil, yang diajarkan yang ini. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Betul? Itu Ibnu Abbas. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi. Persis ketika kita SD ini yang kita terima. Betul tidak? Yang paling banyak yang kita terima rata-rata ini. Sekarang kita buka wawasan kita bahwa ada beberapa opsi pilihan contoh bacaan. Jadi tidak satu yang dicontohkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, contoh bacaan tasyahud dari Ibnu Umar. Yang pertama Ibnu Mas'ud, yang kedua Ibnu Abbas, yang ketiga sekarang Ibnu Umar. Ibnu Umar beliau mencontohkan at-tahiyatu lillah was-salawatu thayyibat assalamu alayka. Masih assalamu alayka. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala Ibnu Umar, di sini ada tambahan. Qala Ibnu Umar zidtu fiha wa barakatuhu assalamu alaina. Aku tambahkan padanya assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin asyhadu alla ilaha illallah. Qala Ibnu Umar zidtu fiha, ditambahkan kembali wahdahu la syarikalah. Berbeda tidak? Ana tanyakan ke antum dengan riwayat yang tadi disampaikan pertama dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar berbeda tidak? Ada sedikit tambahan dari Ibnu Umar ketika pada kata-kata asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sedikit ada perbedaan yang dicontohkan oleh Ibnu Umar. Saat berarti di kalangan para sahabat ada perbedaan, betul. Perbedaan di kalangan sahabat tidak menjadi permusuhan di antara mereka. Kalau kebanyakan ulama mutaakhirin zaman kita sekarang sedikit berbeda, biasanya sikapnya berbeda. Tetapi di kalangan para sahabat mereka boleh berbeda, sikap mereka tetap menghargai satu sama lain. Menghargai satu sama lain. Bahkan di antara sahabat Nabi alaihi salatu wasalam ketika kurang mengetahui tentang ilmunya, maka mereka tidak segan untuk bertanya kepada yang lebih tahu. Contoh, saat ada seorang sahabat Nabi yang ingin bertanya tentang periwayatan mengusap khuf. Mungkin antum masih ingat hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib yang orang-orang Syiah tidak mau menerimanya. Padahal yang meriwayatkan dari tokoh merekanya juga yang dibesar-besarkannya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hadis tentang mengusap khuf bagian atas, bukan bagian bawah. Secara logika orang kalau najis yang di bawah yang dipakai untuk melangkah kaki di bawah. Tetapi diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam apabila kalian sudah berwudu kemudian kalian melakukan safar, maka janganlah kalian membuka khuf kalian selama 3 hari 3 malam. Jadi kalau berwudu silahkan wudunya
bagian kakinya hanya diusap atasnya saja. Pikiran logika kita, yang najis kok yang bawah, kenapa diusap yang atas? Makanya agama itu tidak semuanya harus dimasukkan kepada logika. Sesuatu di dalam agama banyak yang hanya bisa diimani, tidak bisa dimasukkan kepada pikiran. Imani saja. Yadullaha fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kayak apa tangan Allah? Enggak masuk. Imani saja. Enggak usah dimasukkan ke. Betul. Rasul alaihi salatu wasalam asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, pakai kendaraan yang namanya buruk. Kayak apa buruk? Cepatnya langkahnya sejauh mata memandang. Jadi dari Jeddah Saudi Arabia ke Palestina dalam satu malam. Kita mau naik berangkat haji umroh pakai pesawat 9 jam. Itu sebentaran aja. Terus menerima perintah sholat sampai ke langit yang ketujuh. Menerima perintah sholat 5 waktu sampai ke langit yang ketujuh. Di antara lapis-lapis langit dalam riwayat menemui ruh Nabi Adam, menemui ruh Nabi Harun, menemui ruh Nabi Musa, menemui ruh Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Sebagian ada yang mengatakan ruh dan jasad. Kayak apa? Tidak masuk di logika. Imani saja. Saat kita kan di agama Islam itu dituntut untuk pinter, kok jadi jumud, disuruh iman, disuruh iman. Coba buka di Ali Imran. Di dalam surat Ali Imran dijelaskan ayat-ayat yang mutasyabih. Kullu min indi rabbina, semua datang dari Tuhan kami. Orang-orang yang rasih, yang ilmunya luas, yang ilmu agamanya jauh di atas kita, ketika ada ayat mutasyabih, mereka mengatakan kullu min indi rabbina, semuanya datang dari sisi Tuhan kami. Walaupun tidak masuk di logika, kita wajib untuk beriman dengan apa yang diperintahkan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau kita melakukan ibadah, kemudian ibadah kita itu dilakukan secara tidak ikhlas, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak perintahkan hal itu. Pada surah Al-Bayyinah Allah tegaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlis. Kayak apa sih mukhlis? Seperti apa bentuknya seseorang bisa dinilai bahwa dia melakukan ibadah ikhlas? Allah gambarkan di dalam surat An-Nahl ayat ke-66 bahwasanya orang yang bisa melakukan ibadah ikhlas itu laksana seperti susu yang berada mimbaini farthin wadamin, di antara kotoran dan darah. Labanan khalisan sa'igan li syaribin. Kata-kata khalisan, Allah ciptakan susu yang tetap dalam keadaan putih bersih, padahal terletak di antara kotoran dan darah. Sa'igan li syaribin, yang bermanfaat bagi yang meminumnya. Seseorang yang beribadah kepada Allah juga harus hatinya laksana susu putih bersih. Kita ibadah tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Ketika kita beribadah direndahkan oleh orang lain, ketika kita mengikuti sunnah dihina oleh orang lain, ketika kita mutaba'ah kepada sunnah kemudian dicaci maki oleh orang lain, kita tidak berharap dari orang lain penilaian ibadah kita. Kita berharap rahmat dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu gak usah peduli dengan omongan orang lain. Ketika kita sudah di atas hidayah, ikhlas saja antum.
Allah pasti akan menolong kita. Kemudian riwayat yang keempat pada bacaan at-tasyahud, bacaan tasyahud disampaikan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Tadi sudah tiga, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, yang sekarang Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, beliau mencontohkan at-tahiyatut thayyibatus shalawatulillah. Berbeda tidak dengan yang tiga sahabat yang lain? Berbeda tidak? Semua beda. At-tahiyatut thayyibatus shalawatulillah. Shalawatulillah. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaina wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada sedikit miripnya dengan riwayat Ibnu Umar, akan tetapi di awalnya berbeda. Kalau Ibnu Umar attahiyatu lillah wassalawat, kalau Abu Musa al-Ash'ari attahiyatu thayyibatu shalawatu lillah. Semua beda. Yang kelima tasyahudnya Umar Ibnul Khattab. Kalau Umar Ibnul Khattab, beliau membaca At-tahiyatu lillah, Az-zakiyatu lillah, Az-zakiyatu lillah, At-tayyibatu lillah, Assalamualaika. Kesanakannya sama dengan riwayat Ibnu Mas'ud, ayyuhan nabi wa rahmatullah. Hanya di awalnya sedikit berbeda. Berbeda dengan Ibnu Umar, berbeda dengan Abu Musa al-Ash'ari, berbeda dengan Ibnu Abbas. Semua berbeda. Yang keenam tasyahudnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mencontohkan at-tahiyatu thayyibatu shalawatu zakiyatu lillah. Mirip tidak dengan Umar Ibnul Khattab? Coba kita lihat yang riwayat Umar Ibnul Khattab. At-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu lillah. Sedangkan Aisyah, at-tahiyatu thayyibatu shalawatu zakiyatu lillah. Beda lagi. Memang ini 6 opsi contoh bacaan tasyahud dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, yang kita tidak memiliki kewenangan untuk menilai para sahabat Nabi, dan penilaiannya hanya kulluhum udul. Mereka semua disikapi adil, tidak mungkin ngarang, tidak mungkin. Kalau sudah sahabat Nabi menyampaikan sesuatu, kita yakini pasti dari Rasul alaihi salatu wasalam. Kenapa anak katakan seperti itu? Ketika para sahabat Nabi mencoba untuk menafsirkan sendiri zikir sesudah sholat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar, mereka ingin menambahkan 34 supaya genap 100. Saat mereka sedang berdiskusi dengan teman-temannya para sahabat Nabi, Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke dalam rumahnya, kemudian keluar kembali. Beliau mengajarkan wirid zikir sesudah sholat itu 33, 33, 33. Karena ditanya dari kalangan sahabat Nabi, ya Rasulullah, sahabat engkau dari kalangan agnia, mereka bisa melakukan ibadah haji kapan saja, mereka bisa bersodakoh dengan hartanya, mereka bisa menyumbang orang yang hendak fisabilillah dengan hartanya, mereka bisa berbuat amalan dengan kemampuan yang dimiliki lewat hartanya. Sedangkan kami orang-orang yang miskin tidak bisa seperti mereka. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ajarkan, maukah aku beritahukan yang lebih baik dari itu? Maka Nabi ajarkan zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33.
Para sahabat Nabi menambahkan dengan Allahu Akbarnya 3-4. Saat Nabi mengetahuinya, aku katakan 3-3, 3-3, 3-3. Nambahkannya yang sudah dicontohkan, Allahu Akbar saja, bukan ngarang dengan yang baru. Nabi marah luar biasa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kalau kalian mau menambahkan, nambahkan dengan la ilaha illallah, apa? Yang ke-100-nya wahdahu la syarikalah lahu mulku, sebagai penutup supaya genap 100. Itu dicontohkan. Apa jadinya kalau Rasul alaihi salatu wasalam mendapati kaum muslimin yang hidup di zaman kita sekarang semua ditambah-tambahkan? Solawat yang dicontohkan dari para sahabat Nabi sekarang ada berapa solawat? Solawat Badar, solawat Nariyah, berapa solawat? Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tetap di atas syariatnya, dan kita diberi kekuatan untuk senantiasa bisa mutabaah terus kepada sunnah Nabinya, walaupun tidak sedikit tantangan-tantangan yang datang kepada kita kaum muslimin yang ingin menegakkan sunnah, dibenci, dicaci, dihinakan, direndahkan. Kan tetapi kita berharap bahwasanya ketika kita berusaha untuk mensucikan hati kita, membersihkan apa yang kita miliki di dalam jasad kita, karena Allah Subhanahu wa taala juga memiliki kuasa dan wewenangnya. Ada orang-orang yang tidak diberi kesempatan untuk mensucikan dan membersihkan dirinya. Orang-orang yang senantiasa maunya mendengarkan kalimat-kalimat yang jelek, orang-orang yang hanya ingin mendengarkan perkataan-perkataan orang-orang kafir, munafik, musyrik, dia tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak mau mendengarkan hadis dari nabinya alaihi salatu wasalam, Allah tidak beri kesempatan untuk membersihkan hatinya. Hatinya terus tetap dalam keadaan najis, kotor, dan tempatnya di jahannam waliyadzubillah. Semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbaiki amalan kita, taubat kita, dan memperbaiki salat kita. Dan kita yakin, karena sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan awwalu ma yuhasibu bihil abdu indallahi fi yaumil qiyamah as-salah. Yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba-Nya ketika nanti dikumpulkan di mahsyar, saat di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, adalah salatnya. Semoga salat kita semuanya makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita yang dilakukan secara ikhlas dan mutabaah kepada sunnah nabinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita ke dalam jannahnya, memberikan segala sesuatu yang bisa kita harapkan baik di dunia maupun di akhirat, dan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kesempatan untuk melihat wajahnya. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhira da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.